Ustadz Nababan dikenal sebagai seorang mualaf. Ketika dia masuk Islam, maka dia mulai mendakwa dan menjadi penceramah. Dalam ceramahnya, beliau sering kali menyampaikan ceramah-ceramah yang tak bermutu, sama seperti di video ini. Saya dulu Pak, sebelum masuk Islam, 3 tahun saya jadi aktivis Kristen. Nggak bisa saya hafal Injil Pak, jangankan saya. Paus, ya, pimpinan tertinggi Katolik, paus, itu nggak bisa hafal Injil Pak, apalagi teri. Paus saja tidak hafal, ya, paus saja tidak hafal, apalagi terinya. Masya Allah, ya, nggak dijamin dari yang bisa hafal. Kitab suci bisa dihafal, kalau tidak bisa berarti karangan. Nah, kalau ukuran sebuah kitab suci adalah dari bisa dihafal atau enggaknya, dan kalau nggak bisa dihafal itu karangan, nah ini standar yang benar-benar konyol cuy. Karena gini, Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dihafalin, tapi itu bukan kitab suci kan? Kenapa Injil tidak bisa dihafal? Karena Injil bukan wahyu Allah seutuhnya, sudah campur tangan manusia. Berbeda dengan Al-Quran, bisa dihafal walaupun kita tidak tahu artinya. Setelah video itu beredar di media sosial, maka netizen menyayangkan pernyataan Ustadz Nababan yang mengatakan bahwa Injil tidak seutuhnya wahyu Allah karena tidak bisa dibaca. Netizen mengatakan bahwa Ustadz Nababan sedang mempermalukan dirinya sendiri. Dia tidak sadar bahwa novel, kitab undang-undang hukum pidana, dan undang-undang dasar 45 juga bisa dihafal. Dia tidak sadar bahwa orang Kristen tidak perlu menghafal isi Alkitab. Tetapi yang penting adalah melakukan firman Allah, bukan soal hafal-menghafal. Untuk apa dihafal tak tidak dilakukan sama saja kita sedang menipu Tuhan. Saya melihat Ustadz Nababan tidak secerdas Nababan. Apakah Anda mau buat bahwa standar kitab suci itu seutuhnya dari Allah karena bisa dihafal? Oh no, tidak sama sekali bukan itu standarnya. Tetapi standarnya ada isinya apakah bermanfaat atau tidak. Di akhir videonya Ustadz Nababan mengatakan bahwa saat ini orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya saja sudah memualafkan ratusan orang untuk masuk Islam, walaupun pun kenyataannya terbalik. Bukankah saat ini orang Islam yang berbondong-bondong masuk Kristen karena mereka sudah mulai melihat kebenaran itu, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh. Sudah karangan manusia, betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita. Paham pun kita tidak. Tidak tahu kita artinya ini. Tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran, Pak. Kalau bukan mujizat dari Allah, mustahil, Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Saya aja Kitab suci bisa dihafal, kalau tidak bisa berarti karangan. Nah, kalau ukuran sebuah kitab suci adalah dari bisa dihafal atau enggaknya. Dan kalau nggak bisa dihafal itu karangan, nah ini standar yang benar-benar konyol ini. Karena gini, Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dihafalin, tapi itu bukan kitab suci kan? Karena ukuran sebuah kitab suci itu benar, valid, fiksi atau enggak, itu bukan terletak pada bisa dihafal apa enggak. Karena novel pun bisa dihafal, puisi bisa dihafal. Tetapi dari sejarahnya ini benar nggak? Isi di dalamnya ini benar nggak? Sesuai fakta apa enggak gitu? Contohnya, Yesus disalibkan itu sesuai sejarah apa enggak? Atau ada tulisan Yesus itu sebenarnya tidak disalibkan tapi diserupakan. Itu sesuai sejarah apa enggak? Itu patokannya. Jadi jangan mematok kitab itu karangan, asli, fakta dan tidak. Itu cuma dari hafal menghafal. Ingat,